Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Palmerah Jakarta Barat mengalami kenaikan dalam sepekan ini. Menurut pantauan antara pada Minggu 20 Maret, harga sejumlah bahan pokok seperti gula pasir dan tepung terigu mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Sedangkan harga sayuran seperti cabai, tomat, dan bawang mengalami kenaikan Rp3.000 hingga Rp5.000. Begitu juga dengan harga bawang putih, semula Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Sebaliknya, harga bawang merah turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Adapun harga minyak curah dalam kemasan 2 liter rata-rata dijual seharga Rp20.000. Sedangkan untuk minyak kemasan harga berkisar Rp45.000 hingga Rp48.000 per 2 liter. Meski harga minyak curah cenderung lebih murah dibandingkan minyak kemasan, namun masyarakat tetap memilih minyak kemasan. Mahal sekali, mau minyak udah mahal kan, 47 gitu. Biasa kan 28, onjaknya ya tinggi banget. Ya bagusan yang ini sih, yang kemasan, terjamin lah gitu. Saya ragu mau beli minyak itu karena berhubung minyak lagi mahal betul, lagi mesin, ya terpaksa lah saya beli yang curah. Ya, sampai 10 sampai 20 10 15 ribuan. Katanya kurang sehat gitu ya kalau orang itu belinya biasanya kemasan. Ya agak irit enggak ini. Dikurangin gitu. Goreng-gorengnya itu kurang. Selain itu, harga daging sapi turut melonjak, saat ini mencapai Rp135.000 per kilogram dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Meski naiknya sejumlah bahan pokok di pasaran menjelang Ramadan 2022 ini tidak begitu signifikan, namun masyarakat berharap bahwa dengan ketersediaan jumlah stok yang ada di pasaran setidaknya dapat menyelamatkan kebutuhan mereka selama berbuka puasa dan juga sahur pada Ramadan 2022 ini. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Musdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan.